pembacaan dan penanda tanganan deklarasi anti hoax. Untuk itu kepada Kapolda Riau dan Rem 031 Wirabima, Wali Kota Dumai, Kapolres Dumai, dan Lanal Dumai, dan Dim 0320 Dumai, dan Satradar 232 Dumai, Ketua DPRD Dumai, Ketua Pengadilan Negeri Dumai, Kepala Kejaksaan Negeri Dumai, MUI, NU Muhammadiyah, PGI, PSMTI, FKUB, LAMR, IKMR, IKSS, GAMKI, PP, dan KNPI Kota Dumai untuk dapat naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memimpin pembacaan deklarasi anti hoax. Deklarasi anti hoax. Deklarasi anti hoax. Satu. Kami seluruh warga masyarakat Kota Dumai. Kami seluruh warga masyarakat Kota Dumai menentang segala bentuk berita hoax. Menentang segala bentuk berita hoax dan hate speech. Dan hate speech atau ujaran kebencian. Atau ujaran kebencian. Dua. Kami seluruh warga masyarakat Kota Dumai. Kami seluruh warga masyarakat Kota Dumai menolak segala bentuk provokasi. Menolak segala bentuk provokasi. Isu sara. Dan perbuatan adu domba. Dan perbuatan adu domba yang dapat memecah belah NKRI. Yang dapat memecah belah NKRI. Tiga. Kami seluruh warga masyarakat Kota Dumai. Kami seluruh warga masyarakat Kota Dumai Mendukung upaya Polri dalam menciptakan situasi Kamtipmas. Dalam menciptakan situasi Kamtipmas Yang aman dan kondusif. Dumai 15 Maret 2018. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan menandatangani deklarasi anti hoax. Kasih contoh dulu tantangan. Saya mau baca aja ya. Nih, udah tanda tangan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Kapolda, silakan. Pak Kedua, ini Pak Kedua. Dan Satradar. Mui. Elemen masyarakat dipersilakan. KNPI, PP. Mat, ini. Okay.
PGI Kota Dumai. FKUB. 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 Yang mewakili FKUB. Pengadilan. Kejaksaan, pengadilan. Kejaksaan dan pengadilan. FKUB. 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 KMR. PGI. Ibu namanya siapa? KMR. Di bawah. Sekali lagi MUI Kota Dumai atau yang mewakili. Demikian penandatanganan dan akan dilakukan foto bersama. Ya. Untuk deklarasinya supaya digeser dulu. Baik. Deklarasinya untuk diangkat dulu. Ya. Mohon izin untuk posisi kedua adalah bergandengan tangan. Mohon izin untuk menandakan bahwa kita bersatu. Dengan kebinekaan dan kebangsaan kita. Tetap NKRI. Sekali lagi tepuk tangan untuk para hadirin sekalian. Semoga ini pertanda bahwa persatuan dan kesatuan di antara kita tidak akan pernah pudar. Jangan tinggal.